Pemirsa, harga cabai di Kabupaten Merangin saat ini mulai turun. Hal ini lantaran stok cabai saat ini sudah mulai normal. Berikut liputannya. Sejak Juni lalu, harga cabai melambung cukup tinggi, berkisar Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Hal ini lantaran kurangnya stok cabai di pasaran. Namun saat ini harga cabai mulai mengalami penurunan. Untuk harga cabai merah yang biasanya di atas harga Rp100.000, kini sudah sekitar Rp70.000 per kilogram. Dan harga cabai rawit yang biasanya juga di atas Rp70.000, kini sudah sekitar Rp40.000 per kilogram. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Merangin, Romusdar mengatakan, untuk saat ini stok cabai kembali normal, sehingga harga cabai yang ada di pasar juga mengalami penurunan. Artinya di sektor produksi sudah banyak, misalnya cabai sekarang untuk cabai merah ini harganya sudah turun dari 90 atau 100 beberapa bulan minggu yang lalu, sekarang menjadi 75.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai rawit biasa itu sudah menjadi 40.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga kebutuhan lainnya seperti bawang merah masih Rp50.000 per kilogram. Beras masih normal berkisar Rp12.000 per kilogram. Dan harga ayam juga mengalami penurunan pasca Idul Adha ini dari Rp35.000 kini sudah kembali normal Rp27.000 per kilogram. Riko Saputra, CIK TV, melaporkan.